selanjutnya kita bahas mengenai endokrin metabolik ya. Endokrin metabolik dan nutrisi itu DM tipe 2. Jadi DM tipe 2 ini SKDI 4A ya. Ini kita harus tahu algoritmanya dulu. Jika ada simptom klasik trias DM polifagi, maka kita cek GDP atau GDS. Kalau dia kurang dari 126 atau GDS kurang dari 200, kita ulang ya pemeriksaan. Nah, kalau setelah diulang itu hasilnya GDP lebih dari sama dengan 126 atau GDS nya lebih dari sama dengan 200, maka dia terdiagnosis DM. Kalau dia kurang dari 126 atau kurang dari 200, maka kita lakukan TTGU, tes toleransi glukosa oral ya. TTGU gula darah 2 jam ya, jadi 2 pp ya. Nah, maka kita cek jika dia 140 sampai 199, ini kemungkinan jadi toleransi glukosa terganggu ya. Jadi kita berikan nasihat umum, perencanaan makan, dan jasmani, berat idaman, belum perlu obat penurun glukosa ya. Ya kalau dia rendah dari 140 bisa jadi DPT ya. Namun kalau hasil TTGO lebih dari sama dengan 200, maka ada DM pasien itu ya. Selanjutnya, jika GDP langsung tadi lebih dari 926 ya, itu GDS lebih dari 200, maka ini termasuk kategori DM. Oke, selanjutnya jika tidak ada klon klasik, maka kita cek juga GDP atau GDS-nya tadi ya. Jika lebih dari sama dengan 126 GDP atau GDS lebih dari sama dengan 200, maka pasien DM. Kalau 100 sampai 125 atau 140 sampai 199, kita TTGU ya. Kalau kurang dari 100, GDP kurang dari 100 atau kurang dari 140, maka ini normal ya. Kalau TTGO nya lebih dari 200 juga termasuk DM ya. Namun jika TTGO kurang dari 140 ya, ini normal.
Oke, selanjutnya setelah algoritma diagnostik, kita perlu juga ya algoritma pengelolaan DM tipe 2 tanpa rekompensasi ya. Jadi kalau dia GHS itu gagal ya, kita harus melakukan GHS plus monoterapi ya. Ini sudah tahap 1. Kalau gagal itu GHS plus kombinasi 2 OHO ya. Tahap 2 ya. Ini jalur alternatif ada ya. Jalur alternatif. Jika tidak ada insulin, atau pasien betul-betul nolak ya, betul-betul nolak insulin, kendali glukosa jelek ya, maka kita GHS plus kombinasi 3 obat hipoglikemik oral. Nah kalau gagal GHS plus kombinasi 2 OHO, maka selanjutnya kita GHS hidup sehat plus kombinasi 2 OHO plus basal insulin. Ini insulin intensif ya. Penggunaan insulin basal bersama dengan insulin prandial. Ya, ini dinyatakan gagal itu jika terapi 2-3 bulan tidak terjadi, tiap tahap tidak mencapai target HbA1c 7%. Bila tidak ada pemeriksaan HbA1c dapat diperiksa glukosa darah rata-rata hasil pemeriksaan seberapa kali glukosa darah sehari yang kemudian dikonversi ke HbA1c menurut kriteria ada 2010 ya. Ya, selanjutnya kalau untuk persiapan obat ya. Kalau sulfonylurea itu 15-30 menit sebelum makan, contohnya gliben ya, gliben klamid 5 mg ya. Satu detap setengah pagi ya. Gliben pagi dosis awal 2,5 dapat ditingkatkan 2,5 mg dengan interval 1 minggu ya. Kemudian kalau metformin itu sebelum atau sesaat atau sudah makan ya. Metformin, Mero 20 ya, 3 kali sehari ya. Lalu penghambat glukosidase bersama makan asupan suapan pertama ya. Contohnya akar bose, akar bose 50 mg 30 ya, 20 saja itu sih. Jadi top 1 ya. Dan dosis dapat tingkatkan setelah 4-8 minggu hingga 100 mg 3 kali sehari ya. Piazoridinion tidak begitu tidak makan, dipilih 4 ml bersama waktu sebelum makan. Ya, kasih tentang modifikasi gaya hidup. Ya, diet DM ya. Diet DM ini laki-laki 30 kalori per kgbb ya, kgbb idaman
wanita itu 25 ya. Kayak lebih idaman. Disesuaikan dengan status gizi ya. Kalau status gizi gemuk minus 20%. Kalau lebih minus 10%. Kalau kurang itu 20%. Kalau umur lebih dari 40 tahun minus 5%. Stres metabolik ke 10-30%. Kemudian aktivitas aktivitas ringan itu kalau ringan 10% ya. Sedang 20%. Berat itu 30%. Kemudian hamil trimester 1 dan 2. Tiga ratus kali kalori tambah trimester 3 dan menyusui bertambah 500. Diet ini harus komponennya 45-65% karbohidrat, 15-20% protein ya. 20-25% lemak. Kontrol berat badan lebih kurang TB dikurang 100 dikurang 10% ya. Untuk pria kurang dari 160 cm dan wanita kurang dari 150 cm tidak dikurangi 10%. Lebih normal apabila di atas 90-110% lebih idaman. Dan fisik aerobik 3-5 kali per minggu dan durasi 30-40 menit. Pastikan arah pasien untuk selalu menggunakan alas kakinya dan mengontrol terjadinya mengontrol kakinya untuk mencegah terjadinya luka. Dorong pasien untuk kontrol secara teratur buat perjanjian untuk cara kontrol berikutnya. Jadi kemungkinan efek samping obat, hipoglikemi, komplikasi penyakit DM yang bisa terjadi. Kemudian apabila DM disertai komplikasi, kontrol kontrol gula darah gula buruk disertai infeksi berat ya. DM pada kehamilan, DM tim 1 ya.